Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Caslo Official, ora slo ora teko. Hari ini kita berada di Stadion Ronggolawe Kembaran Kalikajar Wonosobo. Hari ini kita akan melihat Festival Balon Udara di Kembaran Kalikajar Wonosobo. Seperti apa keseruannya? Let's go. Ini situasi terkini dari Stadion Ronggolawe. Untuk pengunjung atau penonton sudah memadati tribun di Stadion Ronggolawe. Dan ini juga para peserta balon udara lagi pada persiapan untuk segera menerbangkan balon udaranya. Persiapan dari para peserta balon udara ini lagi persiapan untuk segera menerbangkan balon udaranya masing-masing. Dan juga 3110 di mana kita punya salah satu akhirnya dengan memberi ruang pada awal di tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Jatuh Muda Dusun Kembaran. Yang kami hormati Bapak Kadir Rukun. Balon dari mana ini, Cik? Masyarakat dan semua masyarakat Dusun Kembaran bisa keberatan tak terkecuali. Lebih-lebih kepada para pengunjung yang saat ini sudah memasuki area lapangan. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umumnya. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki hari yang ketiga. Bertepatan lebaran tiga hari merupakan salah satu pertepatan pula dengan tanggal Pamiat Iling Warungu. Nario Sarung sangat kreatif sekali ikut Hayumi meramaikan Sosong. Balon ganti pengajak Mukti Wampai di Balon Kembaran Kultur Festival Purwo Matio Tumukening Wasono saat ini menerima laporan dari rekan juru parkir atau pengatur lalu lintas yang mengatur di jalan perkembangan Kembaran mobil dengan mobil Grand Max dengan nomor polisi H1729WE juga Futura. Ini untuk penonton sendiri di tribun sana sudah penuh ya, hampir penuh. Ini sebagian juga sudah pada memasuki area Stadion Ronggolawe. Untuk info cuaca hari ini tanggal 13 April 2024 cuacanya sangat mendukung, cuaca cerah, gunungnya juga kelihatan. Ini adalah hari ketiga dari acara Kembaran untuk koordinator balon yang mau kesini kalau bisa sebelum jam 6 itu sudah di lokasi ya, di tempat karena pastinya jalanan sangat macet kanan Bandung. Sekali lagi untuk para koordinator
banyak sekali yang menginap di Desa Kembaran menantikan momen ini untuk menyaksikan sebuah event agenda tahunan yang diselenggarakan oleh rekan-rekan kepanitiaan, yaitu dari Takmir Masjid Bunyadul Huda Dusun Kembaran pada kesempatan kali ini. Yang tentunya akan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda menyaksikan adanya sebuah event yang diselenggarakan di Stadion Randaloli. Segera memindahkan parkirnya. Selamat datang untuk para pengunjung yang telah bergabung bersama kita semuanya di Stadion Randaloli Kembaran. Di acara Balon Putra Festival 2022. Dan juga sekali lagi kami sampaikan untuk para orang yang belum meregistrasi ulang, kami persilakan turun merapat di tempat kesehatan. Ini satu persatu balon sudah mulai diisi udara atau asap untuk segera bisa berdiri dan terbang. Nah, terima kasih untuk koordinator dari Pelumpu, dan juga ketua koordinator Pelumpu, barangkali Anda belum ini keras pulang kamu bersenjata dulu boleh masih pulang di tempat sudah pulang. Jadi kalau teman seperti itu. Festival balon seperti sekarang ini
menjadi the winner. Tetap kembanglah yang paling is the best, dan kembanglah yang paling untuk memasuki area lapangan. Sekali lagi, mohon dengan hormat dan sangat kepada pengendara sepeda motor. Ayo, dilarang keras untuk memasuki area lapangan demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Terima kasih kepada rekan-rekan anak anak muda zaman now. Dan kali ini silih berganti. Sudah mau berdiri, akan segera mengudara. Kita lihat balon yang lainnya. Untuk rekomendasi kesini itu, atau kalau bisa belum jam 6 sudah sampai lokasi, karena jalanan pastinya macet, sangat ramai untuk pengunjungnya ya. Festival ini sudah menjadi acara tahunan atau acara mudik lebaran. Ada beberapa tempat di daerah Wonosobo. Salah satunya hari ini, hari ketiga, yaitu di Stadion Ronggolawe Ranggalawe Kembaran Kalikajar Wonosobo. Yeah.
Sutiaga dan juga Sigit Norpes untuk Anda dan juga para pengunjung yang ikut berpartisipasi menyaksikan event On Culture Festival tahun 2018. Mas, dengar-dengar
mudah-mudahan untuk kaos yang akan datang juga ikut serta dari khas Wonosobo. Biar lebih sehat, ya nanti kita tunggu dari Puro Pakai Wonosobo yang belum ikut andil dalam malam kultur festival yang diselenggarakan di Stadion Lanyamawi yang paling utara di sekolah paling kulo. Ya, benar-benar yang tidak paling yang nampak begitu besar dan luar biasa. Ya, kalau kita amati semuanya indah-indah semua, semuanya cantik dengan corak warna yang cukup mengundang perhatian kita. Itu sudah ada beberapa balon yang sudah terisi hampir 90% dan siap untuk mengudara. Ada juga yang mulai mengisi asap. Yang itu sudah hampir 90% terisi dan sudah berdiri dan siap untuk mengudara. Yang berada di prosesnya asap di bawah dan sana untuk tidak menyentuh balonnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Tradition was best wrestler friend dari mana ini? Dari unit luar biasa. Tradition was best friend ikut andil dengan menambahkan motif balon macan atau dari lambang Siliwangi. Luar biasa, selamat bergabung. Mudah-mudahan dalam proses kesenasa tidak ada kendala. Dan juga kalian dari ujung bulan kali ini sudah yang sudah mulai take off untuk mengiyak silahkan pakai desa kembara. Simbolkan macan atau lambang daripada Siliwangi
untuk memberikan sebuah peringatan atau sebagai ada tidak lupa ya, ada bisa cross check dulu ya tambangnya dan sampai kalau dengan permintaannya masing-masing para kreativitas para pemuda-pemuda dan anak-anak dari berbagai macam penjuru daerah yang ikut juga dan juga dari tengkelaman terlihat sudah ada karikan gemilang yang sudah mengudara ya, karikan gemilang sembilan khas Wonosobo ya sudah mulai dan juga lagi kembali kepada yang terpaksa di siapa yang di mempunyai sangat agak tidak semua ini barang agak tidak terjadi menyaksikan secara langsung, Anda bisa melihat secara langsung balon-balon yang begitu cantik dan beraneka warna dengan motif dan warna yang begitu indah dan mempesonakan menghiasi cakrawala Stadion Ranggalawe. Seperti inilah langit-langit desa.
bisa kembaran Kalidasa Wonosobo setelah balon udara pada naik. Ya, bisa dikatakan ini melayang atau take off peluncuran yang beriringan, bahkan bisa bersamaan. Dan mudah-mudahan cuaca yang super berat para kita. Selanjutnya di Bogor, kepada Mas Rehan dari Bogor sudah ditunggu temannya di depan panggung. Sekali lagi kepada Mas Rehan dari Bogor sudah ditunggu temannya di depan panggung. Ya, perhatiannya baik di Pak Jokowi, Mas Fendi dan Pak Jokowi itu temannya di belakang, di depan panggung. Mas Fendi dari Pak Jokowi itu temannya di depan panggung. Dan lanjut peluncuran di Jawa Barat yang menggambarkan buta itu. Ini sudah mulai berada di angkasa. Dan begitulah keindahan kreasi dari anak-anak muda yang menampilkan bawahnya di Jawa untuk festival tahun 2020. Kita berdoa ya di depan panggung. Sekali lagi Mas Arif dan Bang Tiga Aida itu berdoa ya di depan panggung. Terima kasih. Ya, seperti inilah panorama malam desa kembaran Kalidasa Wonosobo.
Bob. Setelah hampir semua balon udara berhasil terbang. Beginilah situasi pemandangan ini di jalan luar lapangan. Kita lihat di dalam lapangan karena sudah penuh. Penonton sangat padat di dalam lapangan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Besok kita lihat lagi kalau cuacanya mendukung. Dari Stadion Ranggalawe Kembaran Kalibacar Wonosobo, Caksero mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora selo ora teko. Rinda ini datang dari Yogyakarta. Rinda dari Yogyakarta. Itu bukan hanya di Jepang, tapi di semua suara.